Berarti amplopnya udah kebagi berapa? Masih banyak. Mati sendiri kameranya sekarang. Jadi lebarannya dipacakan dan sebagainya. Saya masak pagi-pagi, bininya tidur. Jadi mulai semalam takbir, bininya tidur, era-era pelaku. Pagi-pagi habis sholat id, saya suka ngurung orang tua, mereka berdua nongkrong di sini. Terus saya masuk ke sini, masak daging, mereka berdua tidur. Ini pas. Ya. Jadi mereka juga belum sungkem sama saya. Ini gak mau sungkem, marah-marah deh. Ini marah-marah. Ini gak didiemin begitu nanti nangis. Ngomongnya apa? Numpang didiemin enak banget tau. Dulu belum ada kamu begitu tas. Aku diamin bentar dia nangis. Aku diamin bentar di sini. Gitu kan. Ya, emang kenapa gak seneng ya diamin gak diamin. Tapi kan sekarang kan ada kamu, jadi kan gak bisa ngobrol sama kamu tas. Kalau dulu gak ada jadi dia nangis. Iya, tas saya kita musim berdengar mau itu sih. Mana ini musim berdengar? Kurang mulai tidur ya tas. Tidak, bawa sampai kita kisikin suruh kisikin ya tas. Dia yang nggak mau kok. Ya bang, orang dikitikin siapa yang mau? Orang saya ngantuk beneran. Habis saya masuk daging saya mengantuk sekali, mau capek mereka kan udah tidur enak seger. Bumi. Nah buktinya tidur. Tadi pun aku kira aku tidur, kalian tidur semua kok. Gitu. Pas saya bangun tasnya di atas belum tidur. Gitu. Tapi mamanya juga baru bangun tidur. Kalau nggak tidur lu ngapain emang ya? Ya di sini tadi pagi masuk. Nah, emang tidur apa ngapain di sini? Tidur. Nah, ya udah tuh tidur tuh. Kamu kan bilang tadi masak, lagi mau masak kita tidur ya bilang ya. Jangan saya lagi masak daging, main-mainan daging. Mereka pada usil aja ngelitikin apa. Aku gak ngerti maksudnya. Apa ya? Oh iya, apa ya? Berarti saya lagi tidur dan saya mantap sekali dikritikin kan gak enak. Saya pengen istirahat. Habis kerja, siang malam. Harus mikirin cari duit. Ngelola juga. Anaknya tidur mulu, emaknya sama, mulu, sedap betul. Yang itu jengkel aja dia dibilangin jengkel, marah aja. Coba lo kesini, mau kita cek sedikit. Asik udah kue. Kok masa gak ngerti kalau itu telur? Nah, telur kudu serius. Mari kita pakai panas. Tapi ada kata ada unduk sih, pakai unduk itu kan. Jadi buat nangkep itu cukup pas katanya misalnya itu. Tutup dia. Tadi ada di sini lagi gelantungan. Oh maaf, siapa? Sudah tas. Oh, jadi jam berapa tas malam? Kamu
masuk kelas lah. Kalau mama kamu tidur dari sore tas. Gak apa-apa yang tidur paling malam, yang ngunci pintu apa, balik. Kalau tasnya balik dari takbiran kan papa di sini. Mama semalam tidur di atas, kamu balik mama kan tahu. Kamu tas, kamu tuh dua kali, dua sekali ya. Oh, bukan gitu deh. Untuk lagi tas, baunya mana? Oh ikan tenggelam yakin. Oh bawa tas, jujur aja. Masih. Kita sedang kecil di depan dia. Waktunya berputar. Tadi lari ini kepeng. Aku jadi bunggol nggak luka saja. Copot nanti di depan. Nah, bener telurnya ke depannya udah kalau nggak salah. Bisa mencicin. Ini kalau masih datang. Oh, poli. Lain antara ini kalau yang nempel di rambut ini baru keluar ini kan. Oh kan saya mau ganti satu. Oh ganti sampo. Lagi ya pas. Kemarin mau lagi ya pas. Tidak. Tidak. Kalau kau bisa lihat sendiri. Ini. Tolong buka. Ya rambutnya biar lihat kalau dicopotnya kamu gak percaya lah. Itu satu, ini satu, itu udah netes. Iya itu telurnya yang nempel di rambut. Udah netes itu, tadi lari-lari sini daripada jogging soalnya udah lari deh. Udah diporot. Lari diporot. Emang gak ada sih. Kalau duit tas kan, sudah duit baru ngerti dia. Emang bener. Mane. Udah pas lah, tambah emosi. Itu bukan lah. Mana ada nyanyi. Ini data di atas. Hah? Ini luas di gigit itu kan pada merah. Ini apa sih?
Mam ya? Hah? Mau makan apa lo? Apa mie, indomie, soto mie, apa sedap mie, super mie, hari mie, mie duo. Mama tadi siang kemana? Bentar ya, nanti papa masakin ya, mama tamu ini mau masak. Mau nyala siapa? Gak ada Toto. Kita gak perlu lewat di atas, mau main panggangan nih. Ini nanti kan mendapat kumpet mau susu ini kayaknya. Tas kalau nak apa dia tak apa $25,000 kalau mau segitu tas cuma tanggung saja ya kan lalat di sini nampaknya di sini dia kan akan terbangnya ke atas nggak mungkin dia lari kangen. Kita tabuk badan, seluruh badan tuh lahir batinnya gepeng, garpan. Jadi gini. Gitu, jadi terbang ke sono. Gitu. Gak tuh, kucal gitu. Orang kalau banyak selesai, mau begitu. Gak ada rasa salah lagi. Orang salah. Ya, dari duluan yang banyak selesai wajah. Jelas. Nah itu gak ngaku tuh. Ikut lebih lama 17 tahun ya kan. Terus sini ini kepala lu tasit nas kita ngau di belakang mau sini bawa ketawa ini air. Nggak mau dia, nggak mau ya tas, saya mau santai-santai aja ya. Kok gini sih? Saya nggak usaha ya tas. Terus lagi begini. Itu tadi kan udah benar-benar berdiri, pedemokatnya begini sih. Berdiri apa yang berdiri, punya aku yang berdiri. Marah-marah tapi dirayangin kok. Siapa yang dirayangin? Tai. Tai-tai. Kalau mengaku urusan itu lain. Jelas ya. Kalau urusan ini lain mau kamu diem tidur di sini aja kesenggol gagang sapu. Ya tidur. Eh begini. Saya lagi nyapu ini. Ya. Senggol gagang sapu. Ini langsung tidak ke belakang. Mama sih tidur terus aku pulang. Balik, mama tahu, mau bangun, mama gerain, mau tahu. Kalau nggak yang marah dulu ya tas, kamu jangan aku pegang ya. Kamu ngomong aja, kamu nggak tahu aja mama. Emangnya kamu baru pegang beli apa, masuk jomelin ya tas. Tuh. Sini, oh. Gila, tuh kan, ngapa-ngapa ora. Udah jemputan mau lebaran, makasih tas ini kamu dari sini. Ini pak. Ya gak mau ya. Gak usah. Ini udah begini.
siklasi dapetnya gimana sih? Siklasi dapetnya karena kesalahan kamu itu ya kamu harus dapet tebusannya memang begitu. Bagaimana sih? Kepala mampir kendala. Alay. Udah nih kita keting-keting nih dari yang ah ya udah nggak apa-apa lah terserah. Aduh. Ini lagi berapa ya isinya pak? Apa? Aku gue malah cengeng diri gue. Baru minal izin wafah izin doang. Gak jelas. Ini apa gak sih? Lihat. Minal izin wafah izin. Mau ngapain tapi dia mau ngapain. Mau nama siapa itu? Namanya ini kan ada hukumnya ya. Nih ayo mau hukum nih. Nah ini benar. Dia mau jatuh di tas. Iya. 3 gram lagi. Dimaafkan, tapi apakah besok akan mulai lagi supaya bisa minta maaf tahun depan lagi? Ini yang tidak boleh terjadi. Astaghfirullahaladzim. Jadi harus menyadari bahwa ketika minta maaf ini akan tidak akan mengulang lagi kejadian-kejadian yang kecuali waktu itu sengaja. Bukan langsung mohon maaf ya, gitu ya, air batin, gitu ya. Tapi nggak ngerasa dirinya ada salah. Udah drama mulu nih lagi nih mau diin nggak jadi jadi nih. Upil tuh ngecongkrok segitu gedenya tuh pakai tisu no. Pasak puyuh. Dikeluarin dong no. Gitu. Nah. Sebelah kiri kau bener-bener kira sama kanan gak sih? Wah, oh, karena kan setengah gram. Kita takut nggak bas ngomongin tentang. Makanya mandi ya Tas. Orang pagi tuh orang bermandi lah. Kamu bunyilah itu tuh tejan. Oh mandi jam 6 aja bangga ya. Mandi yang jam setengah 4 setengah 4, setengah 5 pas subuh. Ini Tas yang masak mie ya Tas. Yang pakai nugget ya Tas. Nugget. Campur ini
bakso kok, ada bakso. Nah ini Pak Isimpa, saya minta maaf. Ngebentak kamu. Terus kesalahan-kesalahan kemarin. Ini bener apa enggak Pak, itu cuma memelas begini biar besok duitnya dikasih lagi. Enggak pegang duit kok. Iya sekarang emang enggak pegang duit siapa ya? Aku juga enggak pegang duit sekarang kok. Duitnya aku taruh semua ya Tas. Tas, bisa minta tolong ambilkan dompet di sini Tas. Kamu tahu kan di lemari? Di lemari tempatnya. Di lemari pakaian. Ini emang kalau matre begini, minta maaf minta duit juga. Minta duit saya minta maaf. Di lemari pakaian, kamu buka langsung ketemu. Ini minta maaf ya. Ada di lemari pakaian. Pulang-pulang kok.
Bilang bagaimana kamu juga ngomong nyalain saya barusan katanya waktu parah di ituan iya iya minta maaf minta maaf itu beneran bohong lah ini kayaknya bohong ya Tas beneran gak kok nangis ini nangisnya karena merasa terpojok apa memang merasa salah ini beda soalnya kadang-kadang sama aja nangisnya keluar air mata. Hah? Dua-duanya ngerasa salah dan terpojok gitu. Ngerasain kayak gitu. Hah? Makanya jangan suka marah-marah sama laki. Masih baik laki yang gak marah balik. Kalau marah balik di tempat umum habis kau. Ngerti? Hah? Iya. Apa? Nggak baru sebentar ya. Yaudah, saya sebagai suami ya kadang-kadang yuk salah kadang-kadang yuk kurang salah kadang-kadang yuk kurang benar gitu ya. Kita serah kamu sih mau maafin atau kagak. Gitu. Sebagai gini. Tapi kalau selama ini yang habis-habis saya juga kamu jadinya. Ini masalahnya ya banyakkan kamu lah gitu ya Tas ya. Loh, aku juga tahu ya jawabnya sekarang bukan apa ya ini Tasnya berarti besok kalau belanja kamu oh, buat sendiri iya ini dia sengaja ada duit ya udah tunggu dulu Tas kamu minta maaf dulu sama mama itu kamu sebagai ini aduh kamu barusan udah diancam sama mama kan tuh kata kalau belanja kamu suruh bayar sendiri kamu ngambil duit apa ya? Iya iya kan kamu tuh kalau udah diomelin dulu Tas kalau gak apa-apa udah diomelin aja mama kan katanya ngambil duit papa ya aku yang itu ya yang kamu jelaskan. Bila ada salah kamu dulu. Tak bersama. Kok nangis sih mamanya ditanya ini kenapa? Kok nangis pak? Nangis dia kaget ikhlas Tas jangan Tas, jangan kalau kaget ikhlas jangan Tas dia tambah selalu nangis ya gimana sih Nola? Iya tuh, nangisnya tambah kenceng udah Tas, kalau kamu ambil 10 ribu di Tas dari sini udah lagi nangis tuh, tanya mana nangis kenapa gitu oh, kita THR emang mama bosnya, bosnya kan yang non kan udah kasih kemarin nanya dong acaranya kamu bentak saya jadi semua kan jadi saya diam ini udah sore ya jadi malam Tas oh, makanya jadi perempuan tuh jangan suka bentak-bentak laki di tempat umum kedengaran orang itu anaknya juga dengar mana sih kamu di situ kan waktu di rumah Biung tempat umum Tas tempat Biung Biung juga ngerti kalau anaknya kayak gitu. Mesti bagaimana? Kamu salah nggak ngerasa salah? Itu kan diperpanjang lagi. Bodoh. Ya kamu bilang di tempat umum. Ya emang itu kan namanya tempat umum. Ada kakak saya juga.
Itu tempat umum. Terus lu kok bentak saya di kamar baru. Oh, semua pada denger kok. Kayak gitu masih ngeles juga, gak ngerasa salah. Baru aja minta maaf. Minta duit juga. Gila, gak ikhlas. Ikhlas lah. Kalau mau kagak ikhlas juga bakal dia minta lagi. Enggak, sama aja. Kalau curi malah. Orang tuh kalau minta maaf tuh sungguh-sungguh. Kayak gitu bila dikasih tahu terus ngegas lagi, sama aja bohong. Mau saya minta maaf, minta duit juga, rugi malah bah. Ini pulang kalau rugi. Lah kalau yang dipulang emang kok gak bakal minta duit aja mau. Kita minta beda lagi. Wah, sama aja juga. Aku juga. Kayak gitu harus diulang lagi lebarannya, minta maafnya. Kayak gitu, mana? Mau tahun depan aja gitu. Ya, Tas. Depan aja gitu. Ya, Tas, alatnya sembuh apa ya, Tas? Nih. Ini tadi cuma kelengar doang. Belum mati. Orang tuh sadar bahwa, oh iya, apa yang salah, salah. Salah itu seleh. Jangan bilang diomong terus ngegas lagi. Emang ini tempat umum loh, bukan tempat umum, tempat apa? Kamu teriaknya jadi luar pagar, di halaman, cuma teriaknya ke arah rumah. Bukan rumah sendiri, rumah orang lain. Bukan tempat umum apa itu, di halaman. Kakak! Sadar dong. Kamu amul di situ ada yang tupat. Kok kamu jatuh sama bilang kagak? Kayak gitu kamu ngiruin begini. Masa kayak gitu lupa? Tutas kayak gitu terus kamu kagak? Kayak gitu. Masih ingat? Sure. Nah, begitu udah ingat? Sure. Oh, udah. Nah, kayak gitu, kagak ngerasa sama. Dia minta maaf, minta duit juga. Inilah lebaran paling konyol saya anggap. Itu nggak ada maafnya nih, semua sholat subuh. Ini tas kulun lebaran ini bagaimana? Oh, ini juga nih. Ini. Tidak pernah ini siapa gemuyu sih sebenarnya? Cakaplah. Itu buat aku sebenarnya yang jawab omongan kamu. Apa? Ya bahasa kamu minta izin apa izin? Apa jawab takpo malu minta wamilkum? Yang artinya kurang lebih semoga Allah menerima amal perbuatan baik kita semua. Seperti itu. Ya. Pak, salam minta maaf. Hah? Jadi ya, kayak tapi nya gua gak gimana, wis kesel ke masa boleh main, boleh kurung cover ke, ya. Ebe, terus? Misalnya ada korok apa? Ya ada korok aja korok maning ya, iya. Tak boleh. Tapi puasanya benar betul tapi ini. Betul. Orang cemot-cemot es krim. Enggak. Benar. Ya, buisnya papa ada salah juga, papa yang minta maaf ya. Sayang. Udah, jangan nangis lah, duduk duduk. Aduh, marah nangis ya. Itu mamanya tuh lagi marah tapi iya ya, gue baru minta maaf, minta duit juga. Saya masih lawan balik lagi. Masa mau banding aja sama lakinya gitu kan. Kamu terima kesalahan dan kekalahan, keterpojokan. Amat dalam hati, ya ampun, jangan kamu orang tua rasanya bikin amat gitu.
Iya suami begitu, bagaimana mau ngalah-ngalah dikit sama perempuan. Ini kas. Anaknya tahu. Beda sini lah. Salam. Salam sayang. Ini gampang ini kas. Ini jual mahal kalau ini perempuan begini memang. Jadi ketika ada laki-laki yang minta maaf, ini jual mahal. Gitu. Tapi ketika dia minta maaf, ya harus dimaafin. Sekaligus saya minta maaf, tidak boleh juga gitu. Harus ada bayaran sebagai tanda denda katanya. Gimana, Mak? Oh, baik baik saja kan? Hah? Cakap lah. Nah, sekarang kamu ngomong deh. Kenapa itu? Hah? Oh mudah, ya kamu pas ambil lagi sih pas buat kamu dia. Oh udah nggak usah, dia ambil sendiri. Udah, nggak usah repot-repot. Udah nanti keluar semua air matanya lewat hidung. Udah selesai. Oh masih mau balik lagi. Masa gak terima juga masih. Jadi beginilah. Kalau cuma sekedar minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin gitu ya. Itu mudah sekali memang diucapkan. Tapi kalau merasa diri salah, itu jarang-jarang loh ya. Termasuk ini contohnya seperti ini. Tadi bosnya udah minta maaf, naik tahta sedikit, ngeyel balik gitu. Itu tas, ingat kata papa ya. Memang kalau hanya bilang selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Ngomong mohon maaf lahir batin itu mudah sekali. Tapi coba ingat enggak kesalahannya ini perbuat. Gitu sehingga masa diri harus mohon maaf lahir batin. Tapi kalau hanya mengikuti tradisi, mohon maaf lahir batin. Anak baru lahir juga bisa, gitu. Ya. Bisa apa? Ya bisa ikut Idul Fitri. Bagaimana, Ma? Tuh, ya terus nggak ada suaranya, Tas. Bagaimana, Tas? Keren dancak saling tidak mau kan dijual mahal gitu, nanti minta tambahan lagi ongkosnya lebih mahal lagi. Apa nih? Oh begini. Udah telepon orang tua belum? Saudara telepon dong, masa punya orang tua gak ditelepon acan, mungkin kan lagi pada ngumpul. Telepon kemana lah? Ambil HP papa coba, aku telepon Bina ya. Oh jawabannya Bina itu ya. Isengin orang tua yang ada di samping. Ini teleponnya. Nanti pakai apa? Kamu ada pulsanya nggak?
bisa biasa. Kalau nggak apa-apa makanya udah biasa itu nanti. Kondisi. Tapi mama di atas rumah di atas. Mama kok? Di atas rumah aja sih. Oh besok nih baru bisa. Mau baru besok plasma, jadi setiap tanggal 10 baru ini. Oh kapan bisa? Lu di mana? Di mana sih? Jangan ke depan. Halo, assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banjir. Aduh, tapi bermanfaat juga ya, karena dia air tornya penuh dan di sana kita nggak punya air banjir. Jadi mati. Mau iseng malah kita yang diisengin, pura-pura nggak denger ya. Ini bagaimana? Masih nggak ada rasa salah juga begitu? Masih mau banding mencicil lagi kayak barusan? Enggak. Kalau enggak minta maaf diundang. Enggak. Bagaimana rasanya kalau emang enggak diundang-undang lagi begitu? Mumpung saya masih duduk di sini anteng. Entah apa-apa. Ya ngomong lah jelas. Ngomong sini kebanding di atas. Iya banding-banding tadi di tempat umum katanya. Apanya tempat umum? Kok banding-banding? Setiap salahmu aku selalu maafin. Dari salah yang paling enteng sampai yang paling gede selalu saya maafin. Tapi kamu sendiri ada interupsi sendiri enggak untuk bisa mengurangi terutama kasar terhadap suami, ketus terhadap suami itu. Bentak-bentak anak, bentak-bentak suami itu rasanya kan tidak sedang. Gitu. Memang di kamera saya lebih banyak ngocek, tapi sebenarnya di balik itu saya lah yang tersiksa sebenarnya. Betul nggak tas? Ya tas. Oh kayak gitu tas. Ya. Oh, aku sih tahu itu. Ma? Ma? Kenapa kamu ngintip-ngintip begitu? Udah kamu dimaafin salah yang paling parah sampai salah yang ringan-ringan gitu dimaafin. Tapi kalau soal mengampuni dosa itu urusan kau dan ilahimu gitu ya.
Ini lo ya begitu aja. Ngomong jangan diem aja. Jadi ya dikasih kesempatan ngomong. Jadi ketika ngerem kan bisa ngerem gitu, bukan waktunya disuruh diem malah ngetak-ngetak suami gitu. Sungguh terluka hati. Aku juga minta maaf, mungkin aku juga terlalu cerewet jadi suami. Tapi cerewetnya aku itu untuk kebaikan bersama, tidak ada yang buruk. Kalau kalian mau pada tur, mau jalan-jalan, ya hati-hati di jalan. Itu duit mau ambil sendiri aja, seperlunya. Saya mau istirahat dulu. Gak usah ketawa aja, ambil tutup gitu. Oh begini. Nah inilah momen lebarannya ya. Maaf kalau kondisinya begini karena saya ngomong dari awal apa adanya bahwa terjadi cekcok sebelum lebarannya, yaitu kemarin. Si bukan cekcok tapi dia bentak saya, jadi saya diam. Dengan diam jadi kekompakannya kan kurang itu. Kalau dimaklumin. Tapi memang dalam keluarga ya, ada seperti itu gitu ya. Ketika istri bentak suami ya disitulah suaminya milih-milih diem gitu. Pada suami udah ganteng begini, rambut pendek, cepat kan. Gak kalah sama kita. Operasi. Oh nanti kamu balikkan lagi tempatnya. Menyum. Balikkan ke tempatnya. Jangan serakah. Duh, oh gatel amat nih, dikit apa nih. Dada dulu tas. Dada dulu mah. Ini sudah singkir dong. Dada dulu ya. Jadi memang kejadiannya begitu. Dimaafin ya. Jangan bermaksud tadi.